Ini kelebihannya apa, Pak? Kelebihannya murah. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan ya rekomendasi nih joran yang ini murah banget, Bangku. Ini murah. Ini harganya di bawah 200 ribuan, tapi udah mantap, Bang. Udah karbon, Bang. Yang penasaran sama joran ini, Bang. Ini the best lah pokoknya. Panjangnya 180 nih. Gila nih, merek ini Hovel nih. Zoro ini yang 3000. 3000 nih. Noh. Ini murah banget, Pak. Ini harganya tuh di bawah pasaran ya. Ini 160 ribuan aja nih, Bang. Cakep kan? Merah, Bang, nih. Merah menyala nih. Jadi gini, Bang, maksudnya kita mancing itu nggak perlu mahal-mahal kan, yang penting bisa buat mancing. Nah, ini gitu simple nih, buat casting enak nih, Bang, nih. Murah, rekomendasi banget nih, Bang, ya kan, cocok. Ini kelebihannya apa, Bang? Kelebihannya murah. Sini simple, Bang, nih. Harganya segitu menurutku sih rekomendasi banget, Bang. Apalagi untuk kayak kita, saya lah masih pemula nih, ini aja lah cukup mancing, yang penting bisa menghasilkan kan. Ini paling targetnya cuman ikan-ikan gabus, kan ikan gabus, tomat itu pun nggak ada kan, susah. Nah, ini aja untuk nila mujair gampang aja nih, toh. Jadi menurut saya sendiri sih pancing itu nggak perlu mahal-mahal ya kan, nggak perlu yang mewah-mewah, yang penting kan fungsinya. Nah, ini udah karbon nih, Bang, padahal harga itu menurut saya harga segitu murah banget, Bang, udah dapat karbon. Jadi bagi kalau mancing itu yaitu kenikmatan tersendiri, kita mancing kita dapatkan. Jadi kita nggak pusing karena beli alatnya harus mahal. Enggak, ini nggak harus mahal, Bang. Ini murah tapi kan bisa lah untuk kita mancing. Nah, wape tenang, jos. Menurutku sih rekomendasi lah bagi kita-kita ini masih pemula nih. Oh ya, ini ya kalau nanti ada yang melihat harga murah-murah kayak gini, bisa nanti tanya-tanya aja, Bang, di komen, nanti aku tunjukin di mana belinya ya. Karena ini murah nih, serius. Kadang kalau murah ini, barang murah ini biasanya itu cepat habis ya. Lagi ada pemurid habis ikat tuh, tak ada lagi sisanya. Relnya kotanya Zoro Dragon. Zoro Dragon 3000. Ini yang 3000 relnya ya. Zoro Dragon ini menurut saya sendiri itu rekomendasi banget, betul. Nah, buat casting enak aja. Jadi nggak usah mahal tapi kepuasan terpenuhi kan, Bruno. Oke, cukup sekian aja ya. Nanti kalau ada yang minat-minat yang harga murah bisa nanti komen aja, nanti aku tunjukin di mana belinya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Yang bagi mancing yang budget minim, tenang, gak usah panik, tenang, ini solusinya. Oke, salam bimbing, salam bosku ya, salam, semoga sehat selalu ya.